ketemu lagi di channel gue. Kali ini gue akan bahas mini LED video light dari Yulanzi Select dengan tipe VL49, dilengkapi dengan 5500 Kelvin. Dengan jumlah LED di dalamnya itu ada 49 titik LED ya. Dan baterainya juga udah built-in. Jadi untuk working time-nya itu bisa sampai 1,5 jam. Jadi teman-teman buat yang biasa nge-vlog atau bikin footage atau apapun itu, untuk syuting-syuting juga bisa menggunakan dengan ini. Yulanzi Select dengan tipe VL49, ini mini LED video light portable ya. Seperti apa keseruannya, kita unboxing langsung. Oke. Nah, ini Yulanzi Select VL49 mini LED video light. Isinya seperti apa? Kita buka. Di sini ada kabel buat charge lampunya. Kayak gini. Nah, seperti ini. Di sini ada beberapa button ya, ada beberapa tombol. Ada satu slot buat charge baterainya ya. Kalau kita lihat spesifikasinya di sini, color temperatur itu 5500 Kelvin. Terus di dalamnya itu ada 49 titik. Terus untuk angle beamnya itu sampai 90 derajat. Dan level cahayanya itu ada 5, dari mulai redup, terang, dan semakin terang ya. Itu ada 5 level ya. Powernya itu 6 watt. Terus baterai workingnya itu bisa tahan sampai 1,5 jam. Dan baterainya 2000 mAh. Nah, ini ada beberapa tombol di sini ya. Ini teman-teman juga bisa lihat di sini ada switch on off-nya. Jadi tinggal klik dan ini udah mulai bisa nyala. Terus selain itu juga di sini ada button buat level cahaya. Jadi kalau misalnya yang paling sini tuh, yang paling, kalau di situ paling kanan ya di kamera, ini paling kanan itu, ini apa, yang mulai dari redup sampai ke terang, ini untuk level keterangannya atau brightnessnya. Dan di sini untuk info status baterai ya, ini seperti gue bilang tadi, ini ada switch on off nya dan gimana cara masangin ke kamera kita itu gampang banget. Ini karena portable dan tinggal masukin aja di hotswap kamera teman-teman. Seperti ini, tinggal klik dan ini udah mulai bisa dipakai ya. Dia tinggal nyalain dan atur level cahaya yang dibutuhkan seperti apa. Ini lumayan bisa membantu ketika teman-teman syuting di tempat yang kurang cahaya atau yang gelap ya. Jadi ini gue rasa cukup membantu banget. Untuk harga teman-teman bisa cek langsung di toko-toko online yang biasa teman belanja. Itu harganya kisaran 80.000 sampai 130, itu gimana dari sellernya ya. Teman-teman bisa beli produk sejenis kayak gini, nggak harus brand ini, tapi sejenis kayak gini dan cukup murah. Dan ini sangat ngebantu banget buat teman-teman produksi movie, vlog, atau dan yang lainnya. Dan di sini juga kalau dilihat nih, ada celah-celah kecil kayak gini. Ini bisa buat jadi additional light ya. Jadi kalau misalnya punya lagi, ini tinggal dipasang atau diselipin di sini. Ini bisa jadi nambah banyak gitu. Di sini tersedia ada 3 slot kayak gini. Nah, kurang lebih kayak gini. Nah, teman-teman juga bisa masukin tambahan lampunya di sini. Jadi makin terang dan makin cahayanya makin banyak gitu ya. Sekali lagi buat teman-teman yang biasa nge-vlog atau dengan cuaca yang enggak bagus atau dengan cahaya yang kurang, bisa menggunakan ini untuk produksi video-video kalian. Oke.
Oke, gua rasa itu cukup pembahasan mini LED video lagi ini, dan jangan lupa klik tombol subscribe-nya, juga like and share. Hasilnya kayak gini nih tuh, lumayan terang kan? Kalau yang kamera-kamera low light nih, jadi ngebantu autofocus nih. Ini paling terang, muka saya kelihatan ganteng ya. Tanpa lampu. Ini tanpa lampu. Oke. Okay.